Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Ena. Dan di video kali ini, Catatan Ena bakalan mereview ya beberapa jenis tanaman hias beserta harganya. Harga tanaman hias di desa. Saya mulai saja langsung ya. Dari tanaman bougainville ataupun bunga kertas ini dengan harga berkisar antara 50 hingga 100 ribu rupiah, tergantung ukuran dan warna bunga tanaman bougainville. Dan untuk amaryllis biasanya dijual sekitar 10 hingga 20 ribu rupiah. Untuk tanaman hias keladi ya, untuk Freda Hempe untuk ukuran remaja ini berkisar antara 15 ribu rupiah. Kemudian untuk tricolor untuk anakan ya, ini seharga sekitar 3.000 rupiah. Untuk keladi tisu ini berharga antara 5.000 rupiah. Ini ukuran remaja ya. Kemudian untuk anthurium flamingo untuk anakan 5.000 rupiah. Dan untuk lemonnya berkisar antara 10 hingga 15.000 rupiah. Dan untuk anakan-anakan jenis tanaman keladi seperti ini biasa dijual sekitar 3.000 rupiah ya. Dan untuk keladi jokernya ini udah ukuran masuk ke dewasa, ini saya jual sekitar 20.000 rupiah. Kemudian untuk polkadot hijau, kalau di desa ini kurang laku ya karena masih banyak, tapi saya hanya sebagai koleksian. Dan ini harganya berkisar antara 15.000 rupiah. Kemudian ada rex silver ya. Rex silver ini untuk satu batangnya biasanya saya jual sekitar 15 hingga 20. Dan sama ya seperti begonia silver, rex silver ini juga ya antara 15 hingga 20.000 rupiah. Untuk baby rose ini berkisar antara 25.000 rupiah. Untuk anthurium flamingo dengan bunga pink ini berkisar sekitar 30.000 rupiah. Dan untuk syngonium ini lebih ke silver ya, syngonium ke silver ini harga 20 hingga 25. Kemudian ada syngonium bronze atau Maria Alusion 15 hingga 25.000 rupiah. Untuk anthuriumnya ini berkisar antara 100.000. Ini udah ukuran gede ya. Dan ini ada Crystallium magnificum dengan batang kotak. Ini saya jual, ini udah ukuran jumbo ya. Di atas 200. Sama anthurium pedato. Ini juga di atas 200 ya, ini udah indukan sekali. Dan untuk kuping gajah, ini berkisar antara 20, 25 hingga 30. Dan untuk jenis tanaman lili, ini ya ada 3. Ini satu pohonnya biasa 15 ribuan. Ini memiliki warna bunga yang cantik ya, warna bunga putih. Kemudian Dieffenbachia boari tiger. Ini berkisar 10.000 rupiah. Kemudian ini ada aglonema evergreen ya. Ini ada dua jenis. Ini harganya berkisar antara 10 hingga 15.000 rupiah. Dan untuk jenis puring, ini seperti puring Bali ya, sama dasi. Ini 10 ribuan untuk satu batangnya. Untuk empingnya 10 juga. Kalau polkadot, puring polkadot berkisar antara 25.000 rupiah. Dan untuk begonia silver wingnya, kalau ukuran segini dan di packing pakai pot, biasanya saya ngejual dari 35 hingga 75.000.
untuk Defend Basia Grand Magic-nya. Untuk satu batangnya Rp3.000. Untuk yang White Flame ini Rp10.000 ya per batangnya. Kemudian untuk Keladi Tissue. Untuk Keladi Tissue ini udah indukan, ini seharga Rp30.000. Dan ini ada Waru Varigata. Waru Varigata kalau sudah rimu segini Rp100.000 ya. Dan berpindah ke tanaman gantung. Ini ada tanaman gantung lipstick. Ini seharga Rp10.000. Belum termasuk pot ya. Kemudian ada gading Belanda. Ini Rp15.000 untuk satu batangnya. Kemudian ada marble. Ini ukurannya cukup panjang ya. Ini biasa saya jual sekitar Rp30.000 untuk marble. Tapi biasanya kalau ukuran cuman sekitar 15 cm hingga 25 itu terus berkisar sekitar Rp17.500 ya. Untuk sirih gadingnya ini seharga Rp10.000. Panjang kira-kira maksimal 30 cm ya. Kemudian pindah ke Peperomia Watermelon. Kalau sudah cukup rimbun seperti ini ya, ini sekitar 20.000. Ini kalau ini berkisar antara 7,5 hingga 20.000. Ini berbeda dengan bicolor ya. Kalau bicolor ini dari warnanya udah berbeda ya. Bicolor ini sekitar 2.000 ya. Pindah ke Love Pink. Love Pink-nya berkisar antara dari anakan, remaja hingga indukan itu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Kemudian pindah ke janda bolong. Untuk ukuran segini biasanya saya jual sekitar Rp20.000. Tapi kalau sudah cukup besar ya, ini saya jual sekitar Rp50.000. Kemudian pindah ke aglonema jenis bikroy. Untuk bikroy yang masih anakan hingga remaja berkisar 15, kalau sudah indukan seperti ini biasanya dijual sekitar Rp30.000. Kalau Peperomia Watermelon udah ukuran gede ya segini, biasanya sekitar 50. Untuk keladi wayang berkisar sekitar 15 hingga 50.000, 50-60.000. Untuk keladi joker sekitar 30 ya, ini sudah masuk dewasa. Untuk alokasianya, alokasi Amazon Rp40.000. Untuk galaksi kalau sudah dewasa sekitar 35. Kemudian ada Colocasia Black Shadow. Ini berkisar antara 10 hingga 25. Kemudian ada Miriani ya. Miriani dari 20 hingga 60.000. Untuk Lady Ginger lainnya 15 hingga 55.000. Kemudian untuk Red Barret-nya. Red Barret berkisar dari 15 hingga 80.000 ya. Kemudian ada Wharton. Wharton berkisar antara 20 hingga 150.000. Kalau ukurannya remaja segini, ini berkisar antara 40.000. Untuk seksi pinknya sekitar 35.000. Untuk kerisnya 15 hingga 25. Untuk bercak darah, itu berkisar antara 7,5 hingga 25.000. Dan untuk keladi joker dengan ukuran
sudah indukan sekitar Rp80.000. Dan demikian informasi dari catatan Ena tentang beberapa jenis tanaman hias dan harganya ya. Ini harga di desa. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.